Komandan Korem 061 Surya Kencana mengapresiasi sinergitas TNI Polri dan Forkopimda Kota Bogor, Jawa Barat dalam menggelorakan semangat merah putih di bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Menutup puncak kemeriahan bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Komandan Korem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Ahmad Fauzi bersama Wali Kota Bogor Bima Arya menutup Festival Merah Putih yang berlangsung selama 2 bulan. Bertempat di Resimen 2, Pelopor Markas Brimob, Gedung Halang Bogor dan Rem Surya Kencana menjelaskan festival telah berlangsung rutin. Selama 6 kali ini merupakan wujud syukur kemerdekaan bangsa Indonesia serta menjaga rasa nasionalisme agar tidak luntur dalam kondisi apapun termasuk pandemi saat ini. Festival Merah Putih tahun ini diisi berbagai kegiatan diantaranya serbuan vaksinasi, donor darah plasma konvalesen, serta kegiatan wawasan kebangsaan untuk 1.000 orang pelajar SLTA di wilayah tugas Korem 061 Surya Kencana dengan melibatkan berbagai pihak sebagai bentuk sinergitas TNI Polri dan Forkopimda yang harmonis. Saya menginginkan supaya kita lakukan bisa teruskan di daerah-daerah lain. Kenapa? Karena kita melibatkan semua unsur elemen yang ada. Baik dari pemuda, pengusaha, seluruh agama yang ada, termasuk adik-adik kita, terutama pelajar dan mahasiswa. Sangat luar biasa. Contoh vaksinasi. Penutupan Festival Merah Putih dimeriahkan parade bendera dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan pameran alutsista milik Resimen 2 Pelopor Brimob Polri.